Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Listeners dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Dan informasi yang pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah status Ayu Ting Ting hari ini. Laut di sini, Ayu Ting Ting sedang berada di sebuah pantai yang indah, sejuk, dan juga membuka mata dan luas luar biasa. Di sini ada Fitri Karlina 2 jam yang lalu mengomentari status Ayu Ting Ting yang berada di laut. Neng Ayu lagi di Banyuwangi ya. Ayu Ting Ting, kampung aku di Banyuwangi. Neng, enjoy ya dengan hashtag love-nya nih. Happy holiday keren, happy holiday Ayu dari Dera. Enjoy. Ada James Corsair, keren banget dengan hashtag love-nya nih. Kemudian juga ada Ibu Lina juga mengomentari status terbaru dari Ayu Ting Ting, happy holiday Ayu dengan hashtag love-nya nih ya, 1 jam yang lalu. Kemudian juga ada TikTokers yang sangat keren juga di Berlian Nurzana 4 jam yang lalu memberikan emotik love nih, Ayoni. Dan status kedua, Ayu Ting Ting juga menuliskan di Jawatan. Ayu Ting Ting hari ini ada di Jawatan nih pemirsa. 44 menit yang lalu Ayu Ting Ting membagikan kebahagiaannya di daerah Jawatan dan langsung dibanjiri komentar. Ada 5.828 orang yang menyukai status Ayu Ting Ting hari ini. Dan di sini juga ada beberapa komentar dari para sahabat. Gak ada bosannya lihat Ayu, roknya Kak Ayu cantik, secantik orangnya. Caca, Kak Ayu selalu terbaik dan semoga sehat selalu dan keluarganya ya. Dari Nurhan Elise memberikan emotik love-nya banyak banget nih ya, 30 menit yang lalu. Dan di sini juga ada status terbaru dari Mom Aiting. Alhamdulillah sudah sampai di Banyuwangi. Semoga happy selalu. Solog Dialog Hotel Banyuwangi. Ayu Ting Ting bersama dengan keluarga dan juga staff dari Kisyu TV berada di Banyuwangi. Tepatnya ada di hotel Solog Hotel Banyuwangi. Pemandangan yang sangat indah, deket banget sama pantai. Selain bisa menikmati indahnya, cerahnya suasana pantai di pagi hari, malam harinya juga Ayu Ting Ting bisa bercengkrama dengan keluarga menikmati pemandangan yang sangat luar biasa. Inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini bersama dengan keluarga. Semoga liburan kali ini menyenangkan walaupun masih di Indonesia ya. Amin ya rabbal alamin. Bagi sahabat semua juga yang sedang merayakan kebersamaan dengan keluarga karena sudah mendekati libur tahun baru dan juga Natal, bagi sahabat semua selamat berakhir pekan dan selamat berlibur, semoga menyenangkan. Disinilah beberapa kebahagiaan Ayu Ting Ting bisa berkumpul dengan keluarga semua. Inilah foto-foto kegiatan Ayu Ting Ting bersama dengan keluarga di Jawatan dengan pemandangan yang sangat unik luar biasa. Dan bagi sahabat semua selamat banyak kesenangan, semoga menghibur. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's left is right, chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.
what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.